Iya, Pak. Baik-baik, nanti saya revisi ya, Pak, ya. Iya. Mari, Pak. Nih. Dokumen buat meeting. Sil, ngasihin bisa nanti aja nggak, Sil? Gue lagi capek banget, semua pekerjaan lagi gue handle. Katanya kompeten. Bu Ariana nggak ada, udah keteteran. Taruh di meja gue. Meja gue. Lo ngapain di sini malah ngeliatin Dante? Ya biasa aja kali. Lo juga tuh mata lo biasa aja. Tak copot. Hei, kamu kenapa lagi? Aku capek banget, tau gak sih? Semua tuh gara-gara Ariana. Ariana ngasih pekerjaan aku banyak banget. Gara-gara apa? Gara-gara dia tuh staycation. Udah gitu dia ngajak Yuna, Bona, Tommy lagi. Jadi aku harus repot kedua pekerjaan aku. Atau gini aja. Gimana kalau kita langsung kasih tahu aja ke Ariana soal rahasia Saka sama Dita yang kita pegang. Biar hancur sekalian. Hei, jangan. Kita nggak boleh keluarin senjata rahasia kita dulu. Kamu yang sabar ya. Ya bisa, aku sebel banget. Gini aja. Gimana kalau selama Ariana nggak ada, saya pasti bantuin kamu. Kamu tenang aja ya. Oke. Okay. Dit, kamu tuh apa-apaan sih, Dit? Kamu ngapain kayak gitu? Aku nggak suka kamu kayak gitu ya. Ya aku sebel, Saka. Bisa-bisanya aku berangkat sendiri, sementara Ariana berangkatnya malah sama kamu. Dit, aku ngelakuin ini semua demi kamu ya. Kamu hargain dong. Sekarang coba kamu bayangin. Kalau kamu ketahuan ada di sini sama Ariana, terus kita nggak jadi honeymoon, siapa yang rugi? Kamu kan? Hah? Iya, kenapa, Rin? Hai, Tom. Mas Saka mana? Saka? Nggak ada di dalam. Emang dia bilang di sini? Iya, tadi katanya ke sini. Nggak ada. Mungkin kemana gitu dia. Ya, tapi aku maunya sama kamu. Iya, Dit. Aku paham. Kalau kamu mau keluar sesuai dengan instruksi aku, biar semuanya aman, Dit. Udah, yuk ikut aku. Ya udah, oke. Makasih ya, Tom. Iya. Mau masuk nggak? Nggak apa-apa. Mau masuk ya? Iya. Kamu lagi ada di mana, Nak? Kenapa, Mi? Ini Mami lagi sedih banget deh. Mami tuh abis dikerjain sama si Niken tuh, mamanya si Galvin itu. Dikerjain gimana? Kamu datang aja ke rumah ya, Nak, ya. Biar nanti Mami ceritain semuanya, ya. Arin sekarang lagi di villa. Lagi staycation sama Masa kami. Gak bisa. Oh, gitu. Tuh, kamu lagi staycation sama Saka. Ya udah, berarti gini aja, Nak. Nanti kamu sebelum pulang ke rumah, kamu mampir dulu ke tempat Mami. Ya, Nak? Oke, Mi. Nanti Arin ke sana ya, setelah balik ya.
Bye. Ya, bye Mi. Hey sayang. Mas. Hey. Hai. Aku cariin kamu tau kemana-mana. Oh ya? Aku mampir dulu sebentar. Oh. Mm-hmm. Ya udah. Kita jalan sore bareng-bareng yuk. Iya. Banget udah pulang. Hey, sayang. Oh ya, kemarin kan aku janji sama kamu mau ngasih surprise kan, yang ketinggalan di kantor itu. Terus sekarang tuh aku udah bawain buat kamu. Mas bagus, kalungnya makasih ya. Iya, sama-sama sayang. Suka nggak? Suka, suka banget. Yes. Hey, hey, Mama. Ma. Vin, yeah. Ri. Kamu beliin kalung lagi buat Riri? Kan kemarin udah beliin Riri kalung, kenapa sekarang dibeliin lagi sih, Vin? Vin, memang sih baik ya jadi suami manjain istrinya, tapi jangan terlalu sering-sering, boros itu namanya gak bagus. Ya kan, Galvin boros juga belajar dari Mama. Loh? Mama juga beliin hadiah buat teman-teman Mama juga gak apa-apa kan? Loh, beda dong. Itu Mama belinya pakai duit Mama sendiri. Udah, Mama mau ketemu sama teman-teman Mama. Nih, Mama kesini mau ngasih baju buat cucu Mama. Nih. Makasih ya, Ma. Tuh kan, Mama juga berlebihan nih. Beli hadiah segini banyaknya buat baby. Apaan sih? Beda dong, boros bagaimana? Wajar dong. Itu cucu pertama Mama. Udah, Mama pergi. Bye. Bye, Ma. Itu tuh Mama kamu. Kamu juga tuh sudah gitu marah-marah. Makasih kalungnya. Iya, sama-sama. Bagus. Bagus. Itu bukannya Dita ya? Sayang. Sayang. Sayang, itu tadi aku lihat Dita deh kayaknya. Dita. Mana Dita, sayang? Ya, orang gak ada ya? Apa-apa. Mana ya, kok hilang tadi? Kayaknya aku salah lihat ya, sayang. Ya, kayaknya sih. Ya udah, mending sekarang kita jalan-jalan ya. Tadi aku lihat di situ bagus loh. Oke. Padahal entah lama banget sih di ruangannya, Selin. Emang dia gak sibuk apa di kantornya Pak Saka? Kan Pak Sakanya juga gak ada. Misalnya gak ada Yuna, Bona, sama Tommy. Jadi aku harus ke kafe Jamais. Kafe lagi ramai banget. Gak apa ya kalau mau temenin aku? Boleh. Ada apa nih? Gue harus ke kafe. Kafe gue lagi ramai. Oh yaudah, gue bantuin aja. Soalnya kerjaan gue juga udah selesai nih. Gimana? Tumben banget lo, Bay. Ada apa nih? Ya, gue mau bantuin aja. Kamu tuh maunya apa ya? Keteran banget kamu ya. Kemarin kamu
udah ngerjain saya dengan kasih alamat palsu yang jauhnya minta ampun saya datangnya kamu nggak ada apa-apa. Sekarang kamu kayak begini. Sar, orang gila ngomong sembarangan aja. Kamu tuh gimana sih? Bisa sih. Ya udah Bibi tenang dulu. Arin langsung ke sana sekarang ya. Iya. Tunggu. Kenapa, sayang? Mas, aku harus keluar sebentar ya. Mami sama Tante Niken tuh berantem. Aku nyamperin mereka dulu. Ya udah, aku anterin kamu yuk. Enggak apa-apa. Kamu di sini aja enggak apa-apa. Enggak enak sama Bona, sama Tommy, sama Yuna juga. Ya oke, tapi kamu jangan lama-lama ya. Iya. Ini nih kuncinya. Nanti aku kabarin. Pokoknya nanti kalau kamu mau arah ke sini kamu kabarin juga ya. Iya, Mas. Mau hati-hati ya. Iya, Mas. Bye, Mas. Bye. Kita Tommy sama Bona lagi cuti, Pak. Jadi Bapak nggak perlu repot-repot buat bantuin di sini juga cukup orang kok. Bapak tunggu Bu Selinnya di sana aja, Pak. Dan sebentar lagi Bu Selin datang kok. Udah nggak apa-apa, biar gue bantuin aja. Tenang aja, ya. Loh, ini kenapa gak kerja? Coki, lo ngapain di sini? Gue mau bantuin lo, Sel. Kan lo lagi kekurangan orang buat bantu-bantu, jadi ya udah gak apa-apa gue bantuin di sini. Tenang aja, feel free kok. Kayaknya ada yang kurang deh jahenya. Ntar gue ambil ke dapur dulu ya. Pak, Coki. Gak gitu dong motongnya. Gak pernah motong tomat ya? Salah ya? Salah dong, ini. Pegang kayak gini. Gitu. Awas dari gue aja. Sini. Makanya tuh gak gitu. Ya, mau bantuin gue kan? Kerjain yang lain aja. Sil, kemarin si Dante pacaran sama lo. Sekarang Dante deketin Selin. Udah deh, mending lo sekarang sama gue aja. Gue jomblo, oke? Ya. Ih, mimpi lo. Sil. Jauh banget kan, atau cuma lahan kosong. Terus barusan Mami sama dia jatuh. Terus dia sering banget ngatain Mami crazy. Ya cocok lah, kalau orang crazy harus digituin. Oke, kita pergi. Gak usah nyuruh-nyuruh anak saya, Sundajan. Udah, akhirnya aku ada waktu sama kamu, tau nggak? Ya. Tadi aku ngeliat kamu sama Ariana. Mau nyamperin kamu, untung aku tahan emosi aku. Ya kali kamu samperin aku sama Ariana, yang bener aja dong kamu. Ya aku bisa kesel. Tapi kayaknya kita jangan di sini deh ya. Kita mendingan balik ke kamar. Aku takut nanti Ariana udah sampai di sini. Kenapa sih kamu? Aku tuh masih mau mesra-mesraan sama kamu. Ya, masih tapi nanti bisa, ya tapi nanti bisa. Kita di kamar aja ya. Yuk, kita balik tapi, kamar. Saka, emang kenapa sih kalau di sini nggak apa-apa? Ariana pasti nggak pulang. Tenang aja, masih lama waktunya. Nggak, please. Ya, kita balik ke kamar. Jangan sampai nanti Ariana sampai ke penginapan ngeliatin kita berdua. Ya, oke? Okay? Oke, okay, tapi aku mau beli cemilan dulu ya buat ke penginapan. Ya oke, okay, ayo. Nih, kenapa sih, Mi? Harus berantem kayak tadi tuh, Mi. Kayak anak kecil tau gak sih? Rin, gini loh, Rin. Mami sebenarnya juga gak mau berantem sama dia. Tapi permasalahannya, Niken itu udah keterlaluan banget. Dia tuh bikin Mami kesel terus-terusan. Iya, tapi kan Tante Niken kan emang kayak gitu dari dulu. Mami juga tahu sendiri. Kenapa harus Mami ladenin?
Sebentar deh, Rin. Kok kamu jadi belain dia ya, Rin ya? Sekarang gini, Mami ini bukannya malaikat. Mami manusia biasa yang kadang juga gak bisa nahan emosi terus-terusan. Habis minum, Mami makan dulu. Ini ya, rambut Mama udah gak berantakan kan? Udah rapi, Mama udah cantik. Udah, ya. Udah gak kayak Gracie itu kan? Itu mereka tuh. Wah, Mama ngapain sih? Jangan bikin malu lah, Ma. Ini restoran loh, tempat umum. Sembarangan kamu ya nuduh Mama yang bikin malu. Itu yang stres tuh dia, yang Gracie tuh dia. Dia yang duluan, bukan Mama. Barangan kamu. Tunggu. Lagian, aku pernah ingat kalau Tante Devi tuh bilang Mama yang cari gara-gara duluan. Shh, sembarangan, dia duluan. Ih, gimana sih, Mam? Udah ya. Jangan kita cari tempat lain.